Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Nabati Pasta Crunch Riches. Ya, ini susah ditemukan di pasaran ya. Di online juga jarang yang jual. Ini Nabati Pasta Crunch Riches. Saya beli di Edot juga agak susah ya pemesanannya. Lebih mudah cara yang grosirannya, tapi yang biasa agak susah gitu. Nah, koleksi kartunya dapatkan special item dan weapon skin Free Fire ya. Setelah sebelumnya dulu saya review yang pasakan Ricoco. Ya, ini yang sebenarnya agak-agak baru ya dirilisnya. Nah, ini koleksi kartu Free Fire sebanyak-banyak dan dapatkan hadiahnya. Masuk dalam website, scan kode dan dapatkan special item Free Fire jika beruntung. Bagian belakang ini Nabati Pasta Crunch Riches, ada informasi lagi. Komposisinya lemak nabati, gula, pasir, bayi bubuk, maltodextrin, keju bubuk, mengandung penguat rasa, pewarna alami kurkumin, pewarna sintetik kuning, antioksidan, ramahan wapen 6,50, susu bubuk, pengemis resin kedelai, penguat rasa, pewarna sintetik, pengemis alergen, di atas bahan yang tebal. Dapat mengandung telur, kacang hasil, dan kacang tanah. Promo di edot dan barcode-nya. Oke. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini yang satuannya dari pasta crunch keju. Nah, ini pastanya. Oke, sekarang saya akan coba untuk segi rasanya ya. Pasta kejunya enak. Ini untuk segi ini juga lumayan crunch ya. Lumayan crunchy. Direkomendasikan untuk dicoba dari Nabati Pasta Crunch Riches-nya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.